Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Dusa Putra dari IF02. Saya Cecep Imam Khairul Saban. Saya Kansa Zulfa Ayani. Kami akan mempresentasikan tentang analisis website Shopee. Oke, untuk presentasinya langsung saja. Terima kasih. Satu, pendirian. Shopee adalah marketplace mobile di mana setiap orang dapat mencari, berbelanja, dan berjualan. Aplikasi ini baru diluncurkan pada tahun 2015 oleh Chris Feng. Pendanaan. Pemilik aplikasi Shopee, Chris Feng, mengaku telah mengeluarkan dana sebesar 100 miliar untuk mendorong lebih banyak anak muda menjadi pengusaha. Proses bisnis. Shopee adalah mobile marketplace pertama yang menawarkan konsep konsumen ke konsumen atau C2C. Artinya, setiap orang dapat mencari, berbelanja, dan berjualan. Shopee juga menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi, dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih aman dan praktis. Keuntungan Shopee, terdapat fitur live chat antara penjual dan pembeli, dapat ditawar, kemudahan dalam menginput gambar, fitur sosial mencakup fungsi hashtag, program free ongkir dengan syarat ketentuan yang berlaku, tidak memiliki batasan pada produk yang akan dijual di sini, memiliki fitur pelacak barang yang sedang dikirim, dan Shopee menggunakan semacam rekening bersama sehingga meminimalisir terjadinya penipuan pada jual beli. Selanjutnya yaitu kekurangan Shopee. Untuk promo ongkos kirim gratis, syarat harus dipenuhi, terkesan sulit dan merepotkan. Tampilan deskripsi produk yang kurang menarik, pencarian dana ke rekening yang terhitung sangat lama, terkadang situs sulit diakses atau bahkan lambat pada jam-jam tertentu. Terkadang upload gambar sering gagal, belum terdapat dropship, fitur pelacak barang terkadang tidak akurat sesuai waktu yang ditentukan. Selanjutnya, prospek kedepannya mungkin akan ada fitur-fitur lain yang akan ditambahkan di aplikasi marketplace Shopee. Dan tidak mustahil akan ada investor-investor di luar sana yang akan memberikan investasi yang sangat tinggi sehingga akan ada lebih banyak yang menggunakan aplikasi marketplace Shopee ini. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.